Presiden Madura United Ahsanul Kosasi hadir dalam sesi latihan Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan Pamekasan pada Kamis 27 Mei 2021. Pria yang familiar disapa Aki ini tidak sebatas memantau jalannya latihan dan memberikan arahan untuk Fahrudin W. Arianto CS. Namun, dia menyisihkan waktunya untuk menemui jajaran pemain muda Madura United. Presiden klub asal Sumenep itu mengajak kumpul di tepi lapangan, sekaligus membakar semangat jajaran sape kerap ngodeh itu. Mereka ialah Ronaldo Kuateh, Fadilah Nur Rahman, Samuel Kristianson Simanjuntak, Kadek Raditya Maheswara, Erik Gami Sanjaya, Muhammad Kevi Sahertian, Maulana Ramadan, dan Fawaid Ansori. Menurutnya, saat kesempatan main tidak datang, jangan pernah patah semangat untuk serius berlatih. Sebab masa depan talenta muda itu masih panjang. Di sisi lain, Aki juga berpesan target saat ini bukan hanya bermain reguler di tim senior, melainkan harus tembus timnas Indonesia. Begitu kalian dikasih kepercayaan, kalian harus memanfaatkan. Ya, begitu kalian. Saya minta begitu kalian main di musim 2020. Ronaldo udah pasti kalah. Kamu pertahankan, jika kamu tidak dimasukkan oleh coach itu timnas ya. Aki tidak datang sendirian ke latihan Madura United, melainkan dia didampingi COO tim Anissa Zafarina. Islami Yuda Pratama, Sahid Mujitahidi, KM Afi Sport melaporkan.